Halo, salam sejahtera. Saiful dari Proton 3S di Jarum. Kita ada dua biji Proton X70. Yang sebelah sini adalah yang CBU, yang ini adalah CKD. Jadi kita nak compare apa beza dua-dua ni. Sebab dalam grup ramai orang compare CBU CKD kan. Jadi saya nak buat comparison jugalah, sebab kebetulan kita ada unit CBU kat sini. Dan dua-dua ni adalah model premium. Jadi sebelum tu jangan lupa subscribe channel saya untuk kongsian yang lebih banyak berkaitan kereta Proton. Dan kalau ada yang berminat nak beli Proton, boleh PM saya dalam link WhatsApp di dalam description, ataupun di hujung video ini saya letakkan nombor phone saya. Dan jangan lupa like video ini kalau anda suka, dan kalau tak suka tak payah like lah. Hey, kita tengok apa perbezaan antara X70, CKD dan CBU dari segi luaran dulu. Ini bahagian depan model CBU. Ini masih lagi menggunakan logo lama Proton yang mula diperkenalkan pada Proton perdana second generation pada 2016. So ini adalah logo dia. So nak tahu model ni CKD ke CBU, tengok depan logo lama CBU. Ini bahagian depan model CKD. Model CKD dah start guna logo baru, logo yang berbentuk bulat. So kalau nampak logo bulat ni kat depan, confirm CKD lah. Kecuali kalau owner CBU dah tukar grill depan yang guna logo baru, tu payahlah sikit nak check. So ini adalah perbezaan paling jelas dari bahagian depan. Nak tahu CBU atau CKD, tengok logo dia. Kalau logo bulat CKD, logo bentuk diamond CBU. Kita tengok beza lain. Ini benda yang korang kena tengok dekat, nombor chassis. X70 dia ada letak nombor chassis dekat cermin depan, bahagian belah kiri. Kalau model CBU, nombor chassis dia akan bermula dengan huruf L6T. Kalau dia L6T, maksudnya ini adalah model CBU yang dipasang di kilang Geely di China. Sekarang kita tengok model CKD. Okay, ini nombor chassis model CKD. Dia pasang kat Tanjung Malim. So nombor chassis dia akan mula dengan PL1. Semua bodi Proton yang pasang kat Tanjung Malim, dia akan start dengan PL1 dekat nombor chassis. Lagi berkaitan nombor chassis, kalau bulat driver untuk model CBU, dia punya stiker chassis number dia macam ni lah. Dia akan tulis Zhejiang Geely Automobile. Maksudnya ni adalah company yang menghilangkan model CBU. Dan nombor chassis dia ditulis kat situ L6T, dan seterusnya nombor-nombor yang ada di belakang lah. Dan beberapa info lain yang saya kira cuma orang kilang je tahu. Dan belakang stiker tu dia tulis Geely, 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 Geely ni. So ni CBU lah. Kita tengok pula yang CKD. Ini yang CKD. Dah habis. Okay, kalau CKD, chassis plate number dia dekat belah driver dia akan macam ni lah. Warna hitam, ada logo Proton kat ujung belah atas kanan. Dan nombor chassis dia PL1. Ni standard lah kalau kereta Proton, dia punya nombor chassis plate dia akan nampak macam ni, dengan engine, transaxle apa semua. So kalau kita tengok label ni dekat belah driver, ni model CKD lah. Ini adalah telltale sign yang paling jelas. Sorry pasal kamera ni asyik autofocus je. Dan sebab kereta ni saya parking dulu kan luar, jadi agak bising lah dia punya trafik jalan besar. Sebelah ni banyak lori lalu. Ini bahagian belakang model CBU. Dia tak ada beza dari luaran kalau tengok dari belakang. Dan model CBU dia tak ada power tailgate ataupun power boot. Jadi kalau kita buka ni, kena angkat lah dengan tangan. So kalau dari kilang model CBU, tailgate dia manual lah, kena tarik. Yang ini adalah model CKD premium, dia ada auto tailgate, iaitu dia akan buka sendiri kalau kita tekan button kat bawah tu. Tapi untuk model premium dia ada foot sensor. So kita ada kunci dalam poket. Kita hulur je kaki bawah ni, dia akan buka tailgate tu dengan sendiri.
Oh, ni dia pergi setting rendah pula. So kalau model CKD dia dah ada power boot, dia ada button dekat sini. Kalau model premium dia ada foot sensor. Tapi tu tekan je lah. So dia tutup. Okay, kita tengok dalam pula untuk model CBU. Secara armnya sama juga. Cuma sebab dia masih lagi logo lama kat steering. So ni adalah model CBU lah. Dan tombol gear masih menggunakan tombol gear mechanical dengan leather boot dekat bahagian ni. Sebab model CBU guna 6-speed auto, so dia punya gear lever dia jenis traditional lah. Dan model CBU dia tak ada ventilated seat. Tapi seat dia nampak sama. Design seat dia sama. Ada perforation apa semua, tapi dia tak ada ventilation lah. Nanti saya tunjuk menu dalam infotainment. Model premium CBU dia ada sunroof. Door visor model CBU dia guna slider. Ada lampu sama juga dengan belah sana. Kita tengok seat belakang pula. Ni seat belakang model CBU. Model CBU seat belakang ni dia tak boleh recline, so dia fix je dia punya angle kat sini. Dia cuma boleh baringkan untuk 60-40, tapi dia tak boleh recline ke belakang. Dan ada satu lagi beza model CBU, buckle seat belt tengah ni dia duduk macam ni. Dia tak selari dengan buckle yang ni. Dia duduk macam ni. Ni yang CBU. Okay, masih lagi dengan model CBU. Bahagian boot belakang, model CBU boot belakang tonneau cover dia lebih besar dan lebih berat, dan dia tak ada railing kat tepi ni. Jadi boot dia, ruang dia nampak macam lagi besar lah. Dia lekuk dia sampai sini. Dan dia punya trimming untuk model CBU, tepi ni guna plastik. Dia cuma lantai je carpet. Kat sini je carpet. Yang ni semua plastik. Ada poket sikit kat sini. Lampu dia kat sini. Ni power outlet. Dan dia ada tempat untuk manual release untuk fuel. Dia semua plastik untuk CBU. Tonneau cover dia, tepi dia macam tu lah. Sebab dia ikut bentuk cover ni. Kalau nak buka tonneau cover ni, dia berat sikit. Bagian spare tire. Dia punya foam untuk spare tire ni pun sebenarnya beza juga untuk CBU dengan CKD. Nanti saya tunjuklah apa yang beza. Ini material dia pun lebih tebal. Saya tak pasti apa material, tapi macam carbon fiber. Dia tebal sikit. Ini untuk CBU . Okay, sekarang kita tengok dalam model CKD pula. Secara armnya sekali imbas sama je. Dia masih lagi ada nampak leather. Tapi beza paling nampak adalah logo bulat ni dekat steering, dengan tombol gear baru yang merupakan electronic shifter. Dan juga sebab dia guna 7-speed dual clutch, so inilah tombol gear sekarang untuk model CKD. Dan seat depan dia ada ventilation. Tapi kalau tengok design seat dia sama je lah. Dia ada lubang-lubang juga. Tapi lubang-lubang ni sekarang dia functional lah, sebab dia ada sedut angin. Tapi ini design seat sama je lah. Cuma beza dekat logo ni dengan tombol gear tu. Yang ini adalah model premium. Dia tak ada sunroof. Kalau yang ada sunroof untuk CKD dia panggil Premium X. Dan model yang premium ni yang tak ada sunroof, dia punya door visor dia
cermin dia jenis macam ni lah, dia buka dan dia tak ada lampu. Tanda pun sama juga. Dan sebab model ni dia dah ada power boot, dia ada button lah kat sini untuk buka bonet belakang. Kalau model CBU tak ada lah button ni. Sekarang ada. Tengok seat belakang pula. Ni seat belakang model CKD. Satu lagi, kalau model CKD yang baru sampai dari kilang, dia bungkus dengan plastik . Kalau model CBU dia bungkus dengan kain warna putih. Jadi tak nampak lah macam ni rupa seat tu. Tapi untuk model CKD sebab pasang kat Tanjung Malim, dia orang bungkus dengan plastik untuk seat yang masih baru. So, kita nampak lah seat tu macam mana dalam plastik ni. Dan model CKD seat belakang ni dia dah boleh recline. Ni kedudukan yang paling tegak. Kalau nak recline, kita tarik ni, kita recline je lah. So sekarang dah recline. Dan berkaitan buckle tengah, untuk CBU tadi dia punya buckle ni dia duduk kat sini. Yang CKD dia orang dah haluskan, dia letak kat sini. So dia lebih kemas lah, dia duduk dengan sekali dengan buckle seatbelt untuk belah sana. Jadi benda ni dia dah tak boleh gerak-gerak dah ataupun tersorok. Model CBU dulu sebab dia letak sini, kadang-kadang benda ni kalau seatbelt tengah ni buka, benda ni, buckle ni terjatuh ke bawah. So nak tarik tu kena seluk jari masuk dalam, tarik balik buckle, tarik keluar. So bila model CKD ni dia orang dah fixkan buckle tu dekat dalam seat base, so akan sentiasa nampak lah buckle ni bila kita nak pakai seatbelt tengah. Overall design masih sama, cuma beza yang saya highlight tadi lah. Seatbelt tengah punya buckle dengan seat boleh recline. Kita tengok bahagian boot pula. Okay, sekali lagi power boot untuk model CKD, bulu kaki je. Sekarang kita tengok apa yang beza. Model CKD tonneau cover dia pendek sikit sebab dia dah pakai railing. So ruang dia nampak macam dah kecil lah, tapi sebenarnya saiz bonet dia lebih kurang sama je. Cuma dia dah ada ni, so dia macam ada meja sikit lah atas ni. Tonneau cover dia dah ada tukar lain, dia lagi kecil, lagi ringan. Ada label sekali kat sini. Dan dia lebih banyak menggunakan carpet. So ni semua dah carpet. Dah tak ada poket dah kat sini. Dia ruangkan dia macam ni. Power outlet dia duduk bawah tu. Tapi dia dah tambah cangkuk untuk model CKD. Material dia dah macam lain sikit. Dan susun atur foam dalam spare tyre pun dia dah tukar. Ada beza sikit dia punya design. Kalau dulu CBU dia punya jack kat sini, dan sekarang jack dia duduk bawah sana. Dan untuk CKD dia pasang scuff plate aluminium kat sini. Yang dulu CBU dia plastik. Dan CBU punya cover untuk tailgate pun lain. Yang ni yang CKD dia ada auto tailgate, dia ada button, dia ada grip handle kat sini. Dia bukan jenis yang selok, tapi dia boleh grip macam ni. Dan ada cangkuk kat sini. Ini yang CKD lah. Yang model macam ni dia dah baru untuk CKD. So, kalau buka tailgate, kita boleh lah gantung apa-apa kat sini kalau nak pakai cangkuk ni. Lampu masih kat situ. Dia ada satu je cangkuk kat sini. Nak buat tapau ke apa-apa gantung. Lagi satu dia ada cangkuk ni. Untuk tie down hook. Kalau macam kita ada barang, kita tak nak barang tu bergoyang-goyang ke apa ke, nak beli net. Kita boleh cangkuk dekat sini. Kat sini ada. Ini pun ada. Kat sini pun ada. Semua cangkuk . Tie down hook orang penting.
Satu lagi lupa nak highlight bahagian luar beza untuk CBU CKD. Kalau CBU, center cap dia logo Proton yang lama lah. Ini logo terbalik lah ni. Ha, ni CKD punya center cap dia dah logo baru. Tapi center cap ni ada jual, boleh beli tukar. Rim dia sama je lah. Saya rasa itu saja comparison CBU versus CKD. Kalau ada apa-apa yang nak ditukar tambah, khususnya daripada owner, bolehlah kongsikan di ruangan komen. Mungkin ada yang saya terlepas pandang. Dan sehingga ke video akan datang, sekian, terima kasih.